Lo bisa aja punya badan yang kuat, tapi kalau lo ngelakuin 3 kesalahan ini saat ngobrol, lo bakal kelihatan lemah banget, bro. Bakal kehilangan respek sama lawan bicara lo, baik itu cewek atau cowok. Dan celakanya, 3 hal ini sering banget dilakuin 99% orang. Jadi, pastiin lo bisa menghindarinya saat ngobrol. Nomor 1, terlalu banyak bicara. Ketika lo berdua mulai diem, seolah-olah harus ada yang mulai topik pembicaraan baru. Asal nggak diem, asal ada yang diomongin. Hasilnya obrolan jadi melebar kemana-mana, nggak fokus, mulai banyak kebohongan yang lo keluarin. Solusinya, lo harus terbiasa menikmati suasana diam, bro. Kalau nggak ada yang diobrolin, ya diem aja. Sebaliknya, kalau lo mau ngomong panjang lebar, sepanjang lo rasa itu penting, juga lakuin aja. Intinya, ngomong kalau ada yang penting, diem kalau nggak ada hal penting yang dibahas. Nomor 2, ngomongin orang. Ini udah jadi kebiasaan yang mendarah daging, bro. Tiap kali ngobrol, lo pasti ngomongin orang. Mending kalau yang diomongin yang bagus-bagus. Kadang, lo ngomonginnya kejelekan dia. Lo seolah-olah bikin drama berdasarkan kehidupan orang lain. Dan kalau lo ngomongin orang ke kanan-kiri, lawan bicara lo bakal nggak respect, bro. Dia juga bakal ngerasa kalau lo akan ngomongin dia juga ke orang lain. Ingat, bro, ada pepatah yang bilang, small mind discuss people, average mind discuss events, great minds discuss ideas. Daripada ngomongin orang, isi obrolan lo dengan ide-ide yang hebat. Nomor 3, nggak bisa jaga rahasia. Ini adalah hasil kombinasi dari 2 poin sebelumnya, terlalu banyak bicara dan hobi ngomongin orang. Akibatnya, lo keceplosan ceritain rahasia orang yang harusnya cuma lo sendiri yang simpen. Cowok yang nggak bisa jaga rahasia itu lemah banget, bro. Ingat, yang punya rahasia udah percayain hal ini ke lo. Ketika orang tahu lo nggak bisa jaga kepercayaan, respect mereka akan langsung hilang. Oke, bro, jangan lakukan 3 kesalahan ini saat ngobrol, or lo bakal dicap lemah. 1, terlalu banyak bicara. 2, hobi ngomongin orang. 3, nggak bisa jaga rahasia.